Alhamdulillah, terima kasih ya Marta di Pekanbaru sudah order tepung pempek dos ekonomi salad dapur Rita Yudis, tepung praktis membuat pempek dos. Pempek dos itu ya salah satu varian dari pempek Palembang yang dibuat tanpa ikan. Walau tanpa ikan, rasanya luar biasa lembut dan lemaknya. Pastinya pakai tepung pempek dos salad dapur Ita Yudis, tepung praktis yang buat pempek dos. Satu bungkus tepung bisa dibikin banyak varian ya. Direbus, digoreng, juga dipanggang. Mau bikin pempek kapal selam, pempek lenjer, pempek keriting, pempek pistel, pempek adaan, pempek tahu, lenggang panggang, pempek panggang, semua bisa. Caranya seperti ini ya. Nih, ada caranya di kemasan. Kita masak ya tepung dengan air ya sampai dia matang dan kental. Lalu kita tambahkan telur. Setelah itu kita dinginkan. Nah, setelah dingin kita tambahkan sagu. Siap kita bentuk. Mau digoreng, dipanggang, semua bisa. Praktis dan lemaknya. Satu bungkus untuk membuat 30-40 pempek ya. Wow, banyak sekali. Harganya 10.000. Yang mau order silakan. Minimal order 6 bungkus ya. Nih seperti ini nih ya. Satu bungkus bisa membuat 30-40 pempek dos ya. Banyak sekali hasilnya. Pempeknya lembut, anti gagal dan layak jual. Ayo buruan yang mau order silakan hubungi Ita Yudis 0813-6770-2798. Salam pempek dos uang Palembang, memang lemaknya. Pastinya tepung pempek dos ala dapur Ita Yudis, praktis dan lemaknya membuat pempek dos. Terima kasih Marta, salam sukses, salam pempek dos uang Palembang, lemaknya. Sukses ya buat usaha pempeknya di Pekanbaru.